Oke, selamat pagi ini. Saya dapat kiriman dua mesin. Satu dari Demak, satu lagi dari Bengkulu. Bengkulu letaknya ada di dekat Cikarang kali ini. Ini kiriman dari Demak dulu. Ini nyampe kemarin hari Minggu. Saya tidak ada di rumah sebetulnya, tapi ditelepon oleh jasa kirim. Saya bilang oke, taruh dulu sebentar, saya mau balik begitu. Masih ada mainan ngokek-ngokek begitu. Apa aja yang dikirimkan ya, supaya nanti pas kembali ke sana tuh seperti itu. Tidak dikirim ya. Wah, ambrol itunya. Harusnya ambrol. Ambrol parah harusnya, tapi mesinnya semoga tidak ada kesan ya. Oke, ini mesinnya dikirim ya. Harusnya ambrol. Betul-betul ambrol ini. Serius ya pada bagian ini ambrol tuh, ambrolnya parah. Tapi nanti kita coba dilakban-lakban kembali ya. Sayang dari Demak dulu kayaknya keluhannya sepele, kalau tidak salah. Ini lunak, tapi saat disambungan tadi namanya keras. Oh, udah ketemu ini. Yang itu posisikan dulu on. Nah, segini ya. Untuk cek layar menurut saya ya. Monitornya. Enggak ada baut apa? Enggak ada bautnya. Oke. Kita coba nyalakan ya. Dekat ini apa namanya, kamera itu untuk ngecek kehidupannya, kehidupan mesin itu. Oke, udah tercolok ya, kita nyalakan. Ini ada garis ya. Udah begitu, kemungkinan nanti kita cek dulu ya apa yang jadi problemnya. Tapi yang jelas ini adalah putarannya keras. Ini putarannya keras. Oh. Nah, yang punya juga sudah tahu lah itu. Oke, apa kita langsung buka atau bagaimana ya? Kita langsung buka saja kali ya. Oke, kita langsung buka saja dan kita cek apa yang membuatnya keras ya. Nanti videonya dilanjut setelah pesan-pesan berikut. Jadi nanti setelah mendekati tes oke baru kita lanjutin. Putus benangnya. Terbelit di sini. Sudah. Nah, videonya sudah saya matikan dulu ya. Oke, dilanjut ya ini.
artinya benangnya begini, berundul yang warna coklat, kita ganti warna merah ya. Nah, kita ganti warna merah nih, kita lihat hasilnya ya. Tangan satu sudah boleh ya, atau satu setengah itu sudah cukup kencang.
mati. Oh, selesai. Jadi saya tinggal pergi malah mati. Ternyata sudah selesai ya. Oke. Sudah selesai ya. Nah, ini hasilnya ya. Ini tadi yang benangnya ngeruvel di sini ya nih. Ini sudah sangat lancar ini. Jahitannya sudah sangat stabil. Jadi memang ada kesalahan juga di sana ya, di bagian sana itu mungkin pemiliknya tidak tahu atau apa, penjepitnya terbalik. Ini tadi benangnya ngeruvel ya. Udah lihat benang yang ngeruvel itu. Oke, ini sudah siap dikirim ya. Sudah siap dibungkus, nanti tes sekali lagi baru dikirim. Oke, aduh kesenggol lagi. Tadi kabelnya enggak ini, nyala kabel yang mana putus ya. Oke. Nyala ya. Nah, kita pakai benang merah, benang coklatnya tadi ambrol semua. Tidak tertolong lagi benang warna coklatnya. Kita pakai frame besar aja. Kita masukin filenya dulu ya. Mana flashdisk ya? Ini sudah tidak ada garis ya. Sudah tidak ada garis. Cuman yang menjadinya kosong kembali. Nah, ini alin cak ya aja ya. Udah lama nggak bikin ini. Oke, lancar ya dimasukin. Oke. Ini kita putar. Terusin aja ya. Oke lah. Cek area, mentok nggak belakang. Tunggu, ada. Kayaknya ulang area. Kayaknya ada bunyi stuck gitu ya. Supaya kalibrasi ulang. Apa halusinasi kata tadi? Tidaklah ya. Oke, kita jalankan. Perhatikan sensornya ya. Kita turunkan. Ini tulisan kecil ini langsung lancar ya. Nah, kita coba sensornya, kita pegang ini. Putus, putih semua, tidak putus, tapi malah benang, apa namanya, benang dari bawah yang ketarik ke atas, tidak putus. Sebenarnya sudah lancar sekali setelannya ini, tidak putus, ditarik tidak putus, malah benang bawahnya yang ditarik ke atas. Ini setelan satu sudah cukup ya, sudah cukup kencang. Walaupun sebenarnya sudah cukup, karena emang jepitan di sini bekasnya itu terbalik entah di pengiriman atau di sana lupa nggak balikin sini. Jadi walaupun diturunin sepatu dia tidak kencang. Nah, ini sudah setelah nolanya sudah kencang. Ini tanda ya nih yang
double W ini, double U ini sebenarnya tuh putih ini. Tadi saya tarik, saya tahan. Tadi mau ngetes putus, tapi tidak mau putus. Thank you.
Oke, mesinnya berjalan sangat lancar, tidak ada kendala sama sekali dan tidak mau putus ya. Bukan tidak putus, tapi tidak mau putus. Nah, ini tadi yang tulisan W di sini. Saya gandulin begini biar putus, malah benang bawahnya yang jadi nggak nyamuk ke atas. Dia nggak mau putus. Oke, malah bagus sekali ya. Nggak mau putus, ditarik ininya malah digandulin benang bawahnya. Nah, tadi di video yang pertama tuh ada penjelasannya ya. Nah, ini jahitannya mulus semua dan ini nabrak di atas bordiran ya. Ini tes tadi sebelum ditutup. Nah, ini hasil bagian belakangnya rapi sekali. Ini settingan 0 ya, settingan 0 ini udah cukup kencang tuh, sudah bisa narik. Settingan 0. Tadi bekasnya waktu datang settingannya 7, tapi karena di sini jepitannya terbalik malah itu. Nanti kalau misalnya kok sudah dikasih angka 1 2 kalau enggak kencang, nanti foto bagian sini disamakan dengan yang lainnya di sini atau kasih lihat saya. Biasanya kalau di pengiriman memang bisa terbalik itu, pindah posisi. Waktu saya ngirim ke Sulawesi juga begitu, jadi orangnya kebingungan. Sudah turun sepatu tapi tetap nggak kencang gitu. Nah, yang penting kasih tahu ke saya, komunikasinya enak, nanti dikasih tahu gitu. Supaya lebih lebih nyaman, situ usahanya juga nyaman. Nah, saya juga tenang seperti itu. Ini hasilnya. Semua yang servis atau mesin beli di sini, kita tes sampai benar-benar fake. Ya, sudah tidak ada garis. Ini sudah yakin siap dikirim.